Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhalwat di Gua Hira beruzlah itu juga sama 40 hari. Nabi Yunus di perut ikan 40 hari. Nabi Adam sujud 40 hari. Semuanya 40 hari, Pak. Maka hadisnya orang yang salat subuh ya, man shallal fajra. Orang yang salat subuh atau yang man shalla 40 sabahan, yang salat 40 kali subuh ma'al imam. Di riwayat Imam Tirmizi itu ada mendapatkan takbiratul ula, mendapatkan takbir pertamanya imam. Berarti dia bukan enggak terburu-buru ya. Maka setelah 40 hari azharallahu ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisani. Allah akan pancarkan dari kalbunya ada hikmah. Memancar dari kalbu tumpah ruah dari lewat mulutnya. Coba amalkan itu. Coba sekali aja deh. Seumur hidup masa enggak